Bolin Tempin, Gaya Balingan. Gaya Balingan, Stroking, Cranking, Twinning, Spinning, Shoveling. Stroking adalah gaya di mana bola dilepaskan dengan lancar. Kebiasaannya, pengguna gaya ini akan memastikan bahu mereka selari dengan garisan fall dan backswing mereka tidak terlalu tinggi. Mereka yang menggunakan gaya stroker lebih mementingkan ketepatan berbanding kuasa. Cranking, pemain bowling yang banyak bergantung kepada pergerakan pergelangan tangan untuk menghasilkan revolusi adalah dari jenis cranker. Mereka akan menggunakan backswing yang tinggi dan menjarakkan bahu mereka untuk mendapatkan kelajuan bola yang diperlukan. Twinning adalah gaya yang berada di antara stroking dan cranking. Pemain boleh mengambil gaya dari stroking dan diadunkan dengan gaya dari cranking. Power stroking adalah antara variasi twinning di mana kelajuan dan revolusi bola boleh dihasilkan dari gaya cranking dan dengan gaya yang lancar seperti menggunakan gaya stroking. Spinning, gaya yang popular di Asia di mana bola akan bergerak tegak tetapi berputar pada aksis X. Matlamat spinning adalah supaya bola boleh bergerak tegak sehingga menyentuh pin 1. Putaran bola pada aksis X akan menyebabkan bola bergerak pada arah yang berlawanan dan menyebabkan pin berlanggar sesama sendiri. Shoveling, teknik di mana ibu jari tidak dimasukkan ke dalam lubang bola. Teknik ini menghasilkan revolusi yang tinggi dan selalunya menggunakan kedua-dua belah tangan atau distabilkan menggunakan lengan apabila pemain bowling tersebut menggunakan backswing dengan siku yang dibengkokkan.